Ya, ini salah satu urat nadi pariwisata kita, itu kan di transportasi. Dari bis, dari travel, dan segala macam, itulah yang membawa masyarakat dari luar Jogja masuk ke Jogja. Karena itu kalau seluruh perangkat armadanya sehat dan bisa menjamin tentang protokol COVID-nya, saya yakin orang datang ke Jogja. Makanya saya makasih pada teman-teman kepolisian, serta Yogyakarta terutama ini, karena menginisiasi tentang bagaimana supaya seluruh armada yang melayani wisatawan itu harus betul-betul menerapkan protokol COVID-nya. Karena ini adalah ungkitan pertama agar Jogja bisa bangkit. Kalau pariwisata nggak bisa menjadi ungkitan, nanti Jogja akan lama bangkitnya. Nah, dengan transportasi punya tekad bersama untuk mewujudkan protokol COVID, saya yakin kebangkitan Yogyakarta juga bisa cepat. Apa yang membedakan transportasi biasa dengan transportasi tangguh COVID itu apa? Kalau yang biasa itu kan mungkin tidak ada sekatnya. Biasanya kan yang kadang-kadang tidak yang membedakan itu nggak ada sekatnya. Kalau yang COVID ini ada sekatnya. Kemudian yang kedua, ada kehendak dari pengelola itu untuk menjalankan protokol COVID diawasi atau tidak diawasi. Kalau sudah masuk transportasi tangguh, dia akan mencoba memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para penumpangnya. Kalau yang tidak transportasi tangguh, berarti kan dia tidak siap untuk menjalankan. Dan saya harapkan nanti semuanya travel dan biru-biru perjalanan menjalankan itu semua, sehingga orang yang naik bis atau travel ini betul-betul dilindungi oleh para pengelola wisata ini. Penumpang itu kita dicek suhu, mau naik kita hand sanitizer, setelah itu baru boleh masuk. Kalau memang memenuhi syarat, baru boleh naik. Terus kalau di fasilitas di kendaraannya sendiri seperti apa? Ada hand sanitizer, terus ya yang utama itu. Ada sekat juga ya? Nah, sekatnya ada juga ya. Kalau sekat itu apa fungsinya mas? Ya untuk menjaga supaya driver-driver juga sehat. Kalau ada mungkin dari salah satu penumpang yang mungkin kondisinya bagus tapi dia membawa COVID, jadi kita terjaga juga. Kalau jumlah penumpangnya mas seperti biasa atau? Enggak, kita hanya 50% aja. 50% itu berarti berapa? Separuh berarti 7 sama sopir. Biasanya? Biasanya sampai 11-12. Akan dijadikan aturan atau sekedar himbauan? Ini sudah menjadi aturan juga, sudah menjadi aturan. Sebenarnya kan secara nasional kan sebenarnya sudah ada. Nah sekarang ini kita menguatkan supaya ada kebangkitan dari para pengelola bahwa dengan menjalankan protokol COVID itu malah orang mencari untuk naik di armada itu. Sementara kalau ada armada yang tidak menjalankan protokol COVID, malah orang tidak dan ketakutan datang atau naik itu. Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat, juga edukasi dari untuk para pengelola angkutan wisata. Sanksinya, sanksi dari aturan itu apa? Ya, sanksi banyak, ada yang dicabut juga kan, kalau misalnya dan tidak bisa beroperasi dan segala macam, itu kan asalnya macam-macam. Tapi saya kira ini edukasi yang orang akan merasakan langsung, karena aman, nyaman masuk di transportasi tangguh.